Wir machen ja gleich. Habis ini juga aku mau beli sesuatu apa ya kira-kira. Sambal cumi Ibu Suki. Terima kasih Ibu Suki. Ini aku makannya banyak ya. Tapi kayak di sedikit-sedikit ini sambal cumi Ibu Suki. Pakai sendok kenapa? Gak apa-apa sih, kemarin juga udah makan pakai tangan. Terus kayak dia memasuki sela-sela kuku-kuku, jadi kayak pakai sendok bestie. Disco, makasih. Dede Malvin lagi apa? Masih sekolah. Buat kalian yang suka persambalan, kalian harus coba sambal cumi Ibu Suki. Nafsu makan kalian akan mantuliti. Lihat aku disedikit-sedikitin. Amnat baru bangun ya all. Ayo sudah mandi you all. Makan dulu ya. Aku mendengarkan lagu udah habis ini kita pesen makanan manis. Tadi aku kan ada kegiatan malam. Terus aku sempetin salam dulu deh. Belum juga kita blocking tapi itu lah. Nanti. Karena beli minumannya di sini aja apa? Jangan lupa juga pakai ini. Sebenarnya waktu konser tuh aku tidak bisa menikmati makanan dengan enak karena jadi aku nggak makan sih, tapi kayak cemilan-cemilan gitu loh yang bikin kenyang. Gak makan nasi soalnya kadang gua aku kalau misalnya terlalu excited nyampe gak nafsu makan. Tapi kalian bisa lihat sendiri kekuatan babon saya keluar. Oke,
tetap aja walaupun. Terus karena emang udah sarapan juga, sarapannya ya lumayan gede, maksudnya lumayan kenyang kan. Jangan lupa nanti kita ketemu tur. Apakah kalian tidak akan menyesal tidak bertemu di Meet and Greet dan Tusukku? Tolong dan kalau skip. Karena kita tidak tahu kapan. Maksudnya ada deh. Bentar ya Yongha, aku mau dengerin lagu kamu yang dulu ya Yongha aku sayang. Lagi makan sambal cumi ibu suki. Sebenarnya aku belum check out baju-baju yang akan aku gunakan di aku belum check out baju-baju yang akan aku gunakan di tour. Karena aku tuh pemilih ya guys. Jadi habis makannya kita check out. Sayangnya tuh ya, jadi kemarin kemarin tuh aku tuh udah kayak udah ada pilihan. Aku masukin keranjang, tapi masih ada pilihan gitu loh. Nanti aku check outnya setelah beres berpusing-pusing untuk Hammerfest. Pas mau check out malamnya, pilihan pilih variasi lain. Jadi saya harus mengulang lagi memilih-milih lagi. Ini aku mau ngeliat ini dah, search it. Dengerin rapot di Spotify itu gratis loh. Dua, lo bisa dengerin episode yang aku belum lihat videonya. Mana aja, di mana aja. Tiga, bisa download lagi dan didengerin ya nanti-nanti. Anti repot, dengerin rapot. Eksklusif di Spotify. Apa ya videonya tadi?
suka dengan volume kecil atau besar tanpa gangguan audio. Tentukan lagu sesuai suasana hati dengan musik bebas iklan. Sebentar dulu ya, Spotify. Kenapa sih? Emang kenapa sih? Gak mau premium. Mari kita ikat. Terbukti mengurangi kerontokan hingga 90%. Yonghang ini pertama. Ih, lucu banget ya Yonghang. Shootingnya di Indah Hotel kan? Kamu mau lihat JGT? Karena aku udah bisa cari itu. Ronder. Jadi kata ada itu nggak? Main volley juga, gue juga main volley, beb. Ikutin. Lucu sekali. Sebenarnya lagunya WI itu bagus-bagus, lagu debutnya juga bagus. Terus agensinya kayak berupaya banget untuk high value dan high quality banget. Ultra anjir. Lucu banget. Jatuh, aku juga kemarin jatuh di video di MP Ponytail. Ntar ya.
Oke, saatnya kita ngapain ya? Beli ini deh. Baby tell me I gotta go. Check out. Aduh, sebenarnya tuh males deh mau beli apa. Aku tuh enggak suka. Aku tuh bingung jadi. Nanti aja. Tapi kalau nanti enggak akan keburu karena kita berangkatnya tanggal 8. Ke Bandung dulu kan. Baby tell me I gotta go. Sebenarnya aku ngapain? Live in the baby tell me I gotta go. Aduh. Aku tadi habis nonton Overdrive WI. Baby tell me. Sebenarnya yang diputar penting saat untuk yang terpenting tuh aksesoris sih sebenarnya. Buat showroom. Aish, gue tour. Jadi kita akan men-check out yang ini dulu. Sebenarnya lebih ke anting. Kalau kalung tuh aku menggunakan satu kalung saja. Dan anting ini bisa digunakan untuk nanti ya, walaupun anting-anting saya sudah gone ya. Oh, udah gone. Kemarin nih ya, topi aku yang gone. Sekarang aku sudah membeli 1, 2. Enggak, aku sudah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku membeli 6 topi ya. Nih 6 topi, awas aja hilang lagi. Masalahnya tuh hilangnya tuh bukan hilang kayak kelupa atau ketinggalan ya. Ya. Tolong ya orang-orang, kalau bukan miliknya jangan diambil ya. Tapi udah, tidak berani ini. Maksudnya udah. Udah, habis itu kita cek hotel lagi. Kita skip saja ini anting kalung ini. Jadi saya sudah menyiapkan ini untuk di Bandung. Kalian akan menyesal kalau tidak tusuk bersama saya di Bandung. Tebak saya akan menjadi apa? Komodo. Bagus ininya mengkilap-kilap, ada warna-warninya tuh. Pantesan. Cakep. Ya. Komodo. Jangan jatuh dong. Udah, seperti itu ada dulu. Kita lihat dulu. Saya mau check out. Ah, kalung-kalung gini aku gak akan kepake deh. Mana ya? Yah, hilang. Yah!
mana? Ada ya, aku cari lagi. Sepi ya. Jadinya kita ngapain dong? Besok aku ada dua show. Besok ada dua show. Besok aku ada. Besok aku show apa? RKJ dulu ya, baru Ramune ya. Siapa yang udah apply? Mana saya tahu, saya kan ikan, saya kan permit. Lagi nyari anting-anting kecil karena buat piercing aku nih. Kayak kasihan dia sudah terkosong kan. Ini aku enggak pakai anting-anting kecil. Di sini udah berapa bulan ya? Kasihan lah, aku ingin mengisi kekosongan dia. Biar dia terlihat. Oh iya, apa sih namanya? Aku kan lagi aku kan suka series Hidden Love ya. Oh iya bener deh, ntar dulu deh aku mau cari di sini gelang Duan Jiaosu, gelang Fox. Sebenarnya ada tapi dia PO dan aku tuh takut kalau barang PO harganya enggak sih, aku selalu PO sih. Cuman ini kayak tidak meyakinkan, tempat PO-nya tuh tidak meyakinkan. Kita cari ya gelang Fox. Yang dua jauh su banget nih, kita coba Hidden itu kalian harus nonton sih. Merch itu kan aku tuh sebenarnya tadinya berniat untuk membeli merchnya. Dia tuh kan novel gengs, dan dia tuh ada manhwanya. Aku tuh suka versi suka baca manhwanya. Lucu banget loh stiker-stikernya, tapi dari China. Weh, ternyata di Shopee ada. Gak usah PO sih, gak usah ini ya, di ini. Sumpah lucu banget. Terus ya, aku tuh suka mengsedih ya. Kalau webtoon-webtoon gitu tuh ada art galerinya kan kadang. Kadang ada di apa ya, di Korea, tapi kayak emang sedih gitu, kayak susah untuk membeli merchandise mereka tuh karena kan jarang ada yang membuat open PO. Lucu banget tuh ya. Tuh sebenarnya bracelet-nya versi manhwa sama film beda. Nanti deh aku bingung, kita pesan makanan dulu, cemilan. Kok ada dari Bandung sih? PO dari Bandung.
Well, terima kasih, Beste. Terima kasih ya ke Enrico Parte-Parte. Cerita apa ya kemarin Summerfest? Banyak, banyak. Selain... ini apa sih namanya? Kumayo Kafarele Perle. Aku bacanya gimana ya? Sebenarnya kalian bukannya kalian tuh meng-underestimate yang kayak apa sih cuman apa namanya prosotan doang kenapa takut gitu-gitu. Sumpah ya kalian itu tuh belum ada pengamannya waktu itu tuh. Jadi di bawah tuh apa sih namanya? Masih kayak belum ada pengamannya dan itu tuh bener-bener licin banget kalau kalian tahu. Kalian kalau misalnya naik waktu masih belum kayak jadi benerannya itu kalian kalau misalnya kayak terlalu enteng badannya tuh bisa terbang tuh sampai ke penonton tahu. Kayak kebetulan kan saya enteng ya badannya, jadi kayak itu tes saya takut banget untuk turun karena pertama ya dia tuh curamnya tuh curam gini, bukan yang mungkin kalian lihat nih kalau dari jauh mah be aja ya. Kalau kalian yang di Yukata nih, yang mana yang nonton di Yukata juga pasti tahu ini tuh ini gini banget, curam banget kan. Terus kan pinggir kanan kirinya tuh kan kalau misalnya water boom tuh enaknya tuh ada ya kayak ada penghalangnya. Bisa aku juga naik yang kayak gitu mah. Cuman ini benar-benar makanya aku takut. Karena aku takutnya tuh pas pas apa namanya curam gitunya tuh kan gini nih set dung takutnya tuh gitu terbang weh. Kalian tahu nggak sih ada video meme yang kayak orang besar terus lagi main prosotan terus diedit sampai terbang-terbang. Nah kayak gitu aku tuh takutnya tuh kayak gitu guys. Dan itu makasih diskonnya Izzy. Wah, terima kasih, Beste. Terima kasih, Dilbarazuzuzu. Kok nama kalian susah-susah ya? Aku susah. Aku manggilnya gimana dong? Makasih, anyway. How to spell... Mas, gimana spelling nama kalian? Kayak gitu, guys. Kok kalian tahu itu tuh curam? Terus kayak... Orang-orang pada bilangnya ini. Apa ya? Kok takut sih? Padahal apa ya? Pokoknya banyak yang meng-underestimate tapi sebenarnya menyeramkan sekali guys kalau kalian tahu. Dan waktu awal-awal pertama tuh kan ada gerak sebenarnya di Gomene Summer tuh kita tuh ada turun tuh pas bagian interlude tuh satu-satu orang tuh turun di serodotan. Cuman karena kita pakai baju cantik jadi enggak jadi. Dan waktu nyoba itu kita kan disuruh pakai heels ya. Kita nyoba JR ya. Lulu nyobain dan itu bikin apa namanya heelsnya patah sampai patah semenakutkan itu kayak gitu kan itu naik water boom aku juga bisa soalnya merasa safety kan ini kalau kemarin aku trust issue tapi kan akhirnya waktu udah show diamanin apa namanya itunya bisa-bisa aja kan itulah. Emang jadi idol tuh harus badut ya. Soalnya dulu aku tuh pernah waktu kecil main prosotan gitu di salah satu taman. Terus ini aku tuh kena beg. Jadi aku tuh takut kalau misalnya di tempat prosotan yang kayak kurang aman tuh kayak trust issue abis itu kan. Terus pernah ini kena tulang ekor, pernah waktu itu tuh aku waktu ini kan aku bandel kan anaknya. Orang ngapain TK aja gue enggak belajar. Gue mah ngapain panjat-panjatan naik pohon, dicari sama guru ngumpet, diem disembunyi di atas pohon, manjat pohon. Saya tidak sepenakut itu, guys. Cuman abis dari situ karena kena tulang ekor sama ke ini jadi yaudah.
Kalau yang disiram-siram, aku yang minta sih. Indah, Indah semprot aku, udah janjian, cuman si Indahnya tuh lupa, terus aku manggil aja. Indah semprot aku, ya udah. Terus pas disemprot kayak apa sih namanya? Biar orang semua kena, aku mundur, aku berlari. Kena kan kalian yang di dekat aku waktu Yukata. Baby tell me I gotta go. Itu sih. Dan saya sebenarnya sangat menantikan bermain air gitu. Sebenarnya aku takut, aku ketahuan, aku ekor aku keluar kan, aku kan mermaid. Cuman Indah semprot aku. Eh ternyata jadi mermaid, jadi basah kuyup. Sebenarnya tuh kan apa ya, aku lupa. Sebenernya ngapain aja di Summer Fest ya? Banyak sih, saking banyaknya jadi aku bingung sendiri ya. Oh, baju aku, model baju aku yang pakai baju putih daleman orange tuh aku melihat inspired by Sui di konsernya Twice. Sui. Mana saya tahu kegiatan habis tur. Jadwal aja belum dikasih tahu. Kalian biasanya yang tahu, yang 48 time itu yang paling tahu biasanya. Kitanya mah tahu dari situ kadang. Ya, cuy. Summer Fest tuh sumpah ya. Aku tuh kan aku pernah live juga kan showroom waktu itu. Pas lagi kegiatan Summer Fest kita tuh have fun banget. Apa namanya? Latihannya tuh benar-benar have fun, seru banget. Banyak cerita di itunya sih. Terus kebetulan aku tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, kemarin aku blockingannya tuh bersama, banyak sekali bersama Adele dan Macha kan. Terus semua aku sama Adele tuh setiap latihan kayak orang yang kayak udah deh fokus tapi bercanda, ngerti gak sih? Kayak kita udah kayak bro lu lagi ya. Terus kayak banyak bercandanya, apa ya istilahnya, kayak orang apa ya, mau disebutin tapi kata-kata gak bisa. Itulah pokoknya. Baby tell me I gotta go. Aku kuliah jurusan Bakor guys, tanggal 4 September baru. Kebetulan tadi abis opening showroom ini aku makan guys. Kayaknya aku baru pertama lihat Jilbal Razazur. Hai kak, maafin mas sudah sering. Izdi, kak Izdi, hai anyong. Farlap, nah nyebutnya gimana ya? Mau lihat kuku aku, nih kuku aku. Di sini tuh ada permatanya gitu. Ih kok gini sih? Nih, ini tuh ada permatanya, terus di pinggir sini tuh sebenarnya ada kerang. Kalau ini cat eye, jadi kayak dia bludru. Terus ini nih. Ini kerang. Kerang tuh. Nih, kerang tuh.
terus pakai permata di tengah-tengah. Glitter. Ini glitter. Ini cat eye namanya yang bisa kayak gini nih. Itu cat eye namanya. Kalian belajar ya. Special for sama. Ini tuh sebenarnya agak-agak ijo-ijo tos, agak tos, ijo-ijo turquoise kan, karena nggak ada yang warna ini warna biru gininya. Terus ini tuh sebenarnya ada sedikit glitter, sebenarnya namanya apa ya? Kayak permata-permata kecilnya mirip glitter tapi gede-gede gitu warna biru. Karena ini cocok dengan kostumku nanti waktu di Bandung. Guys, tolong banget caps lock. Di sini tuh ada ini ya. Coba teman-teman yang udah suka ngikutin aku warung, tolong beritahu teman-temannya. Di sini does and don't-nya apa? Saya enggak jadi-jadi nih check out. Entar dulu ya. Bentar kok check out ini. Milihnya aja yang lama bingung nih. Bingung aku. Baby tell me I gotta go. Betul. Sebenarnya aku agak maju mundur untuk membeli anting-anting ini. Aku lagi mencari tas juga. Kalian pasti lebih tahu deh. Kalau lokal brand yang tasnya bagus-bagus itu apa ya? Kan aku tuh kemarin tuh apa sih namanya? Lihat di TikTok. Terus ada yang kayak top lokal brand. Terus aku tuh nemu satu kayak ih lucu nih tasnya. Tapi aku lupa untuk memfavoritkan. Aku enggak nemu di favorit aku. Kayaknya aku lupa deh untuk memencet itu. Siapa tahu dari kalian, kalian kan biasanya paling tahu nih. Dan aku nggak tahu key searchingnya apa kan, jadi akhirnya dia nonton nggak ya, nonton nggak ya, lokal brand wey. Soalnya tuh aku gak nemu di search bar aku pun, kayak pas aku nyari tuh lokal brand, tas-tas lokal brand tuh gak ada yang di video yang orang kan suka tau gak sih rekomendasi yang kayak gitu-gitu ada kan di TikTok. Nah gak ada, itu lagi mencari, tapi kalau gak nemu ya udahlah ya. Kayaknya aku gak akan beli kalung ini deh. Oke, ya udah. Dua aja deh. 3, 4.
makasih. Udah lama enggak makasih, makasih miau. Dih, orang-orang kenapa sih? Tenang, guys. Tenang, guys. Sama weh. Ya Allah weh. Bedanya weh. Oh ini beda. Sebentar weh. Wow, tumben sekali. Terima kasih loh. Wah. Welcome Alka. Wow. Kumoyo. Si Puris Jepang kita. Alka. Betul tidak, Besti? Makasih ya, kalian telah mendukungku dengan jahit. Tapi mendukung sebagai ini untuk bercandaan aja ya guys. Untuk sama jahit itu kayak yang dianggap serius guys. Boleh sih diaminin sih kalau serius. Soalnya kalau misalnya aku berlebihan mengkontenin Jaehyun, pasti kalau misalnya dia tahu dia pun tidak akan nyaman. Ya, jadi saya idol yang mengidolakan Jaehyun. Sebenarnya aku suka sih menghalu, cuman kalau mis ya tapi aku tidak menginginkan apa ya sebenarnya, terserah sih orang-orang kan beda-beda ya. Terus Siska juga bilang ik lu bikin konten dong, lu kan apa sih namanya bikin konten idol-idol gitu, maksudnya lumayan kan nanti kalau misalnya ini apa brandingnya kayak ngehalu gitu. Sebenarnya aku tuh mengurangi untuk mengontenin idol aku karena kalau misalnya nanti suatu saat nanti aku kayak ketemu mereka as a partner kerja tuh kayak enggak ini loh, enggak apa sih namanya, enggak awkward gitu. Dan kalau misalnya emang enggak tahu juga sih dia aku kontenin, tapi kan apa sih namanya, pasti kalau misalnya terlalu keseringan tuh gak nyaman gak sih, jadi kayak ya udah kalau tahu misalnya dia tahu
ya udah jadi kayak biasa-biasa aja ngadulnya yang kayak nggak terlalu ini gimana-gimana gitu walaupun gila ya sebenarnya seperti itu tetap membatasi diri aja. Jadi image aku tuh pengen kayak idol yang idol yang kayak gitu sih lebih. Beda kan kayak yang beda, ada bedanya kan. Kalian juga pasti mengerti kan, kalian lebih tahu. Gitu. Terus karena goals aku, kalian tahu sendiri kan goals aku tuh sampai apa ya, bisa ketemu idol aku tuh sebagai idol juga. Jadi kayak gitu. Walaupun aku masih sering mencuit-cuitkan idol-idol aku, tapi kayak aku juga kadang punya pride ya. Gemini itu pride-nya tinggi, guys. Nanti tanggal 9 aku nonton The Boys. Terus aku tuh nggak suka kalau misalnya terus aku tuh nggak mau kayak meminimalisir kayak misalnya nih kan aku suka Jihyun terus tiba-tiba misalnya ada yang menyerang kayak sebenarnya apa ya gimmicknya tuh sama aku tuh kayak dia cemburu sama Jihyun atau misalnya tuh kayak apaan sih Jihyun mendingan gue terus kan orang nih kadang nih ya kan nge-tweet atau nge-komen di IG atau di tweet atau di TikTok kan orang tuh nggak tahu ya gimmicknya aku sama kamu misalnya sama kalian gitu kan itu kan takutnya tuh salah kaprah kan. Nah aku tuh gak suka nanti tuh malah jadinya tuh tempat tubir kayak naon sih kalian teh wah gawe gitu kan aku nggak mau jadi kayak gitu. Kayak ya udah kalau misalnya itu gimmick lu sama gue ya udah kayak gimmicknya nggak usah dibawa-bawa ke medsos gitu kan ada orang yang ngerti ada yang enggak juga kan itu gimmick kita berdua kayak gitu kan itu terus misalnya nanti tuh dia malah menyerang aku malas nih ini orang-orang nih suka eling nih kudu eling nih masalahnya tuh yang diserang tuh siapa gue nih gue hidup gue nggak tentram sebenarnya saya suka mencari perkara tapi sama Om Jigote aja barbarnya biasanya kan kalian tuh suka kayak gitu di ngapain cowok lu gini please lah weh kalau misalnya kan aku itu di situ ceritanya mengidolakan Jihyun menyukai Jihyun kan kayak gitu terus ada orang kamu komen yang jelek terus orang-orang tuh jadinya tuh nyerang kamu nyerang aku dan kita kamu juga gitu kita sih lebih tepatnya nanti ini nih fansnya JKT gini-gini suka nyari ribut emang tapi maksudnya jangan nyari perkara sama fandom lain gitu masalahnya gue juga masuk fandom itu kan yang bener-bener aja gitu kalian itu nanti saya yang tidak diterima oleh fandom manapun karena saya multi fandom tolong ya. Saya tahu kalian suka keributan, tapi tolong jangan membuat keributan di hidup saya. Kayak kalau bercanda gitu tuh ya udah, gak usah kayak males banget sih kalau sama kayak gitu. Terus kayak ada yang negur, jangan kayak gitu dong, gini-ginian idolnya suka sama yang gini-gini. Terus malah ditantangin. Malah di ini. Gitu cukup enough. Annyeong. Makasih. Azwi, hai. Annyeong. Terima kasih yang gak. She love the eye. Yang benar-benar aji.
apalagi sampai di kontenin menggigit tuh pade, jangan, gigi saya terlalu berharga untuk menggigit kalian yang aneh. Annyeong, dede maafin, uri danseng. Jangan ya, kalian jangan begitu ya. Masalahnya nih nanti kalau misalnya saya nih, misalnya kan saya datang ke konser idol B, idol A, tiba-tiba saya yang ditimpukin, gimana nih? Kalian yang bertanggung jawab? Tidak! Kalian yang bertanggung jawab atas kehidupan saya? Tidak! Kalian yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan saya? Bisa jadi. Maka tolong, tolong. Walaupun saya pintar untuk berperang, tapi tolonglah. Ada notif di Twitter, bentar ya. Nah, kebetulan saya, sensei saya kan dia jualan ya. Terus kemarin aku impulsif beli ini. Omo Odiga. Ini parfum yang lama saya cari-cari wanginya. Jadi aku pernah ceritakan di mana sih? PM. Udahlah, baca sendiri di PM. PM tuh masih bisa dibaca enggak ya kalau. Pokoknya jadi aku tuh punya aura punya skin booster. Nah, skin booster itu kan kayak serum badan. Nah, serum badan itu aku suka wanginya, cuman sayang sekali susah untuk nyari wangi itu tuh, dia tuh ada orange tapi ada apa ya. Terus aku waktu itu nemu kayak testernya kan, kakak sensei aku tuh nyemprotin di Marsha. Terus syak, ini yang mana? Oh, ini yang ini. Terus kayak tadinya tuh aku gak niat sama sekali untuk beli parfum kan bulan ini. Terus kayak ini yang aku cari-cari sedikit kan, kalau itu lebih orange banget, kalau ini sedikit ya nggak begitu, tapi kalau udah keringetan tuh enak wanginya. Oke. Terus sama Kyoum, ini edisi yang terbatas gitu. Ya. Karena aku mau check out apa sih, lihat nggak jadi-jadi kan. Kita beli makanan dulu deh. Aku mau beli apa ya? Ya kan, nomu kiaong packagingnya. Karena kan summer, this summer cocok. Desa cocok dipakai buat summer. Soalnya aku punya yang ini. Yang ini apa ini? Yang ini tuh kok kalau panas-panas tuh kurang cocok, bleneng. Jadinya ini tuh mirip-mirip sama yang punya Jaehyun ini. Nah, ini tuh nih, ini tuh parfum yang Jaehyun pakai. Parfum. Tapi kalau ini tuh cocoknya untuk di musim dingin. Agak beleneng, lebih kuat belenengnya kan. Nah, ini. Masih jatuh. Jatuh mah jatuh aja, kenapa emang? Dan aku ini sebenarnya cocok buat summer juga, cuman ini tuh terlalu cowok. Jadi aku sudah kayak ini
kadang-kadang aja. Dan yang summer aku tuh yang ini. Sebenernya aku tuh pengen beli banyak lagi parfum, tapi aku tuh pemilih kalau buat parfum. Wangi-wanginya. Nah, yang ini tuh apa sih namanya? Udah mau habis kan? Terus kayak kurang awet. Terus sebenarnya tapi enggak tahu deh si apa sih parfum Do Jae Jung kan mereka wangi-wanginya ada 3 wangi. Si siapa? Si Jaehyun tuh masih sama, agak woody, agak anget, terus agak hutan. Dan aku tuh gak cocok wanginya tuh sama si Jaehyun itu. Cocoknya sama wangi-wangi si Jungwoo. Dan yang paling laku tuh wangi Jaehyun. Cuman di Indonesia kalau pakai parfum itu bleneng. Karena apa ya, kalau udah kepanasan tuh bleneng gitu loh. Jadi kayak kurang cocok kalau mau tuh pas lagi musim hujan makanya. Terus jadi aku kayak, oh udah deh, aku gak jadi membeli parfum merchandise Do Jae Jung. Karena yang si siapa namanya? Si Jungwoo pun kayak kurang cocok. Doyoung tuh kalau wangi Doyoung tuh cowok, wangi-wangi cowok-cowok clean gitu kan. Kalau misalnya ada ada cowok yang kelihatan rapi tuh wanginya tuh kayak gitu tuh imajinasinya. Tapi kalau misalnya rekomendasi dari si Haechan pernah ngasih rekomendasi, dia beli parfum sendiri mereknya tuh Diptyque kalau nggak salah, tapi yang versi summernya, dan itu enak katanya dia. Nah, aku mau nyoba, kayaknya lebih mending aku nyoba itu dibanding parfumnya Do Jae Jung, karena kan udah ada testernya kan, jadi tahu nih mana yang aku suka mana yang enggak. Soalnya aku kalau misalnya aku tuh suka mencium-cium wangi-wangi parfum, tapi kalau untuk membeli tuh aku tuh kayak lebih pemilih gitu loh. Kalau kalian suka tipe wangi parfum apa? Ya aku mau beli minuman di tempat ini nggak ada minumannya. Aku pengen teh sih, teh pucuk sih. Mana nih yang kemarin ngedit-ngedit di TikTok giliran gue nyebutin merek Nivea sama Pucuk kagak di crop. Giliran yang lain di adu-aduin ke Cisani. Cisani juga udah tahu, cuma Cisani mah kayak hehe Eli. Cuma gitu doang. Nih, mana ini? Mana? Enggak ada nih, awas nih suka enggak ada. Kemarin gue udah pakai Nivea, enggak diedit, enggak dimasukin TikTok, enggak diaduin ke Nivea-nya. Lumayan, gak juga nambah. Enggak, kalian mah, bener-bener. Nih, tolong potong di TikTok, kasih tahu Pucuk. Sama lagi warna rambutnya. Ini gue Pucuknya beli sendiri, walaupun kemarin sebelumnya sebelumnya kan kita ada apa dikasihkan. Terus sebelum latihan tuh aku belum tahu kalau kita sponsor by Pucuk, teh Pucuk juga. Aku beli banyak. Beli sendiri nih teh Pucuk nih. Nih. Dia buat di kosan. Terus akhirnya kemarin banyak kan teh Pucuk minuman apa namanya? After concert-nya. Bawa banyak. Ya tolong ya, nih yang kayak gitu baru kalian potong kirim ke ininya partnership sapi
Forest enak kali ya. Mau beli cookies and cream. Aku berencana untuk membeli cookies and cream dan salted caramel dessert box gitu kan. Menurut kalian gimana? Black Forest aja ya? Atau tiramisu? Up the forest. Kukukul. Jawayo. Siapa yang udah apply tiket? Ini show teater minggu ini. Aku udah show. Kok belum? Dengerin aku, cowok aku. Cowok aku. Stop. Siap kembali ke premium. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Aku jarang dengerin lagu di ini sih, Spotify sekarang. Pasti kalian tahu aku dengerin lagu ini di bawaan dari HP-nya. Gara-gara kemarin on repeat terus tuh goci kembang api milik kita kembang api milik kita paling kita apa sih gue ngomong apa. Sebenarnya banyak kejadian yang tidak terduga, tapi itu justru membuat berkesan gak sih gengs? Konser kemarin sebenarnya tuh gak sesuai rundown kan, yang benar-benar terakhir tuh yang udah mau ku buku nombor Uchiha Gehanabi ya apalah itu pokoknya itu. Nah itu jadi lebih berkesan. Kasih ya gengs. Alasya, kamu habis diputusin sih ya, Enrico. Alasya, kemana tuh? Cari lagi weh. Easy lah, udah gak usah. Easy lah. Banyak cewek mah. Oh kemarin aku kan pakai bulu mata palsu dipasangin sama Teh Melody, terus ada berapa ya, ada 7 ada 10 pasang. Terima kasih Tete.
Din, Din yang menghilang itu, mas-mas yang menghilang itu bersama bestinya Wan. Aku kirim kemana? Astagfirullah, masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, jangan sampai ke Haura Adela Putri, masya Allah. Enggak. Saya membeli salted caramel dessert box bersama. Nanti deh, nanti kita lihat ya. Nanti kalian lihat ya. Saya tidak ada niatan sama sekali untuk menghitamkan rambut. Camkan itu. Biarin aja kalau misalnya kalian bilang lebih suka Eli yang rambut hitam, gue jadi nggak ngasihin dia lagi gini-gini. Biarin aja, berarti target pasar saya bukan kamu. Silahkan, Anda berhak memilih, saya juga berhak memilih. Kenapa mewarnai rambut? Terus kalian banyak, aku sih ngeliat ya, gak cocok sama warna kulitnya. Kalian tahu justru warna tone kulit aku tuh spring warm ini tidak cocok dengan rambut warna hitam. Mungkin itu subjektifnya kalian aja ya. Kalian sukanya kayak gitu. Apa sih saran? Tapi itu mungkin subjek apa ya? Saran yang subjektif gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya di kayak perwarnaan itu kulit aku tuh cocoknya tuh warna golden brown gitu-gitu, karena kulit aku tuh akan lebih terlihat terang. Soalnya kalau misalnya gelap, warna kulit aku tuh nih ya, aku sering banget di apa sih namanya, kalau rambut aku warna hitam tuh aku sering banget ditegur makeupnya abu-abu di kulit. Kenapa? Karena warna, padahal itu tuh udah warna tergelap foundationnya misalnya, karena terlihat cool tone. Kenapa? Cool tone tuh gak cocok di rambut, di wajah aku. Aku tuh warnanya warm. Tanya Teh Melody. Jadi aku pakai warna rambut coklat biar kalau misalnya make up tuh aku tuh gampang warna make upnya tuh nyatu di kulit aku, warna kuning. Makanya aku golden brown. Kadang keabuan karena mungkin waktu apa sih namanya, waktu luntur. Karena kalau yang agak sedikit keabuan gitu berarti udah warnanya udah luntur kan. Kan kita tuh dulu tuh kayak suka kayak kalau misalnya makeup kan suka di apa sih namanya, diinihin juga sama teteh kan, teteh Melody. Gimana kan dia ngeliat kita di kamera, di apa namanya, di screen
yang apa sih itu, pokoknya itu ngelihat kan kalau misalnya ini kan dikasih tahu. Nah dulu tuh aku tuh sering banget warnanya tuh nggak cocok di kulit aku, padahal itu tuh warnanya tuh kan dari teater make upnya, terus warnanya tuh aku pakai udah dari teater waktu rambut aku hitam tuh, aku selalu ngerasa kedempulan kelihatannya. Terus setelah warna rambut aku coklat tuh nggak gitu sekarang, ngerti nggak sih? Jadi warna yang Citon foundation aku tuh sekarang lebih better gitu. Ya terserah sih, kalau misalnya emang kalian suka warna rambut aku yang hitam ya kalian bisa apa ya, ubuk-ubuk foto aku yang dulu, ya udah nggak apa-apa. Tapi aku maksudnya kayak tidak ingin mengganti warna rambut aku menjadi hitam lagi untuk sekarang-sekarang ya. Karena aku merasa waktu rambut aku terang tuh tampilan make up aku tuh lebih gampang untuk kayak explore dan lebih kayak cocok masuk gitu, nggak abu gitu. Terus warna aku tuh cocok, kulit aku tuh warnanya tuh golden brown, orange, milk tea brown, sama waktu Shui awal-awal dulu apa ya? Kayak gitu. Kalau manjangin rambut sih aku juga pengen, karena aku sudah tidak stres lagi, stres relief. Aku bukan potong rambut. Cara tone warna rambut yang cocok gimana? Banyak trial and error sih, cuman kadang juga sih warna ini tuh harus sering coba-coba sih dapetnya warna apa, tapi biar cocok tahu warna rambut yang cocok sama kulit tuh kalian harus tahu warna kulit kalian dulu pasti sih itu kan. Abis itu searching deh, cari yang cocok di kulit kalian. Perawatan rambut berwarna bisa ya? Susah sih, cuman surprisingly rambut aku tuh gak surprisingly banget sih, maksudnya rambut aku tuh rambut yang cukup kuat. Sebenarnya dulu tuh waktu awal-awal banget tuh rambut aku tuh seminggu sekali tuh bisa touch up warna rambut kan, dan itu tuh kayak patah kan, patahnya nih ini tuh sebenarnya tuh rambut yang ini tuh patahan, tapi karena udah pemanjang jadinya tuh bentuk rambut aku tuh orang-orang tuh menyangkanya tuh bahwa ini tuh potongan wolf cut atau mullet kan. Bahkan gue misang yang ini hijaknya tuh dia nanya ke aku kaget banget, tiba-tiba dia nyamperin aku, "Meli, rambut kit kamu diapain?" Aku kira aku ditegur kan. Rambut aku, "Oh ini udah rambut kamu dipotong." Terus kayak, "Hah? Enggak, ini udah panjang. Terus kayak, "Yah, di mana potongnya?" "Di mana? Sama kakak rambut." "Kakak rambutnya siapa?" "Kakak ini ada kan namanya." "Hah? Ya itu siapa? Di mana?" "Di mana?" katanya. "Di kakak rambut yang suka biasain kita rambut itu kan potongnya." Terus kayak, "Oh, kenapa?" "Bagus." Dia jawab, "Bagus." "Hah?"
aku kira aku mau ditegur kan. Soalnya ya udah biasa sih ditegur aku. Karena agak barbar, tapi jangan contoh. Terus kayak, "Oh, bagus ya. Saya mau kayak gitu. Saya gak bisa. Ini tuh rambut aku asalnya potongannya tuh patah. Terus dipanjangin. Oh, berarti saya harus tunggu panjang dulu ya biar kayak kamu." Iya, betul. Bos kita, terima kasih. Papa kita. Latihan nanti kan. Sama alasan lain karena pewarnaan rambut tuh biar kelihatannya tuh idol banget. Image-nya kan aku pengennya yang idol variety show sama idol banget. Gak mau yang girlfriend material gitu kan. Kamu kalau haus enaknya makan minum apa? Teh pucukaru. Potong ya, ini dimasukin TikTok teh pucukaru. Terus kayaknya aku mau mengubah image aku yang lebih kalem. Nggak kalem sih, lebih dewasa. Tetap ada variety idol tapi kayak lebih kayak enggak. Enggak sih, sebenarnya bukan mau mengubah image banget, cuman kayak emang lebih dewasa tuh kadang lebih maksud dewasa. Maksudnya lebih kayak saya udah termasuk line up yang paling tua, bro. Nanti, bro. Di kata Badla Vanene, bro. Takut. Orang-orang diem deh, aku gak ke PRJ. Buat kemarin yang bilang apa sih, kan Shani ngumumin kan, terus banyak yang bilang kok gak sedih sih Cici aja waktu ulang tahun aku sedih. Waktu setiap ulang tahun aku selalu nangis. Sebenarnya guys, waktu Cici ngomongin umumin tuh aku sama Mute tuh punya firasat, tapi kayak ya udah. Terus kayak aku tuh sekarang siapapun yang pergi, siapapun yang apa ya, mau menemukan jalan yang baru
di luar sana dari di luar di JKT48 itu aku belajar untuk menghormati keputusan karena kenapa? Nothing lasts forever, everybody. Semua orang punya apa ya? Punya punya hak untuk kayak mau memilih jalan gitu. Untuk bisa berkembang bagi. Seperti itu, bestie. Terus aku jadi sama Moto tuh kayak baik tahu Cisadi tuh maksudnya dia mau mungkin apa ya mau apa nemenin kita di new era ini karena kita kan masih punya apa ya masih belum punya apa-apa kan waktu new era sampai ini sampai sekarang kan kayak banyak beban gitu kan kita nggak tahu apa-apa kita belum punya apa-apa terus ada masih Cisan itu masih mau ngebantu kita untuk menemukan apa yang kita mau. Rasa nyaman yang gimana yang kita dapetin di sini untuk merasa bertanggung jawab atas grup. Dia mungkin karena dia sekarang udah kayak ngelihat nih anak-anak tuh sekarang enjoy. Ya pasti kalau di tempat kerjaan tuh ada love and hate relationship enggak sih? Apalagi kalau udah nemu burnout-nya jadi kayak mungkin Cisanya udah merasa tenang ya ngeliat anak-anaknya jadi dia memutuskan untuk lulus mungkin so aku juga sempet ngechat Cisani Cisani apa ya happy happy ya menuju ke lulusannya jangan terbebani sama kita apa sih namanya kita kita pasti apa namanya percaya sama kita pasti bakal tetap jaga apa ya amanah Cici itu dari aku sendiri sih jangan pusing-pusing percaya aja sama kita untuk pikir ke depan soalnya aku juga kayak maksudnya gak mau yang kayak bikin Cicianinya Cicianya setiap ngelihat orang ketemu orang nangis weh di backstage juga jadi kayak Ciciani sayang kayak cuma nanti kalau aku mungkin bakal merasa kehilangannya waktu momen STS karena dia tuh kalau setiap STS aku tuh dia tuh selalu gimana ya selalu tahu keadaan aku gimana waktu dulu sampai kemarin kayak cuman aku sama Cisan doang yang tahu sebelum ada anak-anaknya yang lain aku anak Cisani pertama di KT enggak sih aku anak Cisani di K sejak K aku mau dengerin lagu apa ya? Ini JKT kok lagunya hilang nih. Tolong bilangin Om JKT. Tapi sih, aku tahu sih alasan JKT kenapa. Nah, aku nggak mau bilang-bilang sama kalian. Sebenarnya aku boleh bilang ini gak sih? Harusnya kemana ada lagu ini? Sí.
Kalian mau cerita apa lagi? Cerita apa? Mau nanya apa lagi? Sebentar lagi kayaknya jam 6 udahan. Karena aku harus mencatat blogging-blogging aku untuk latihan. So. Kenapa gak ada di bawah? Kalian tahu sendiri kemarin lagu-lagu akhir tidak sesuai dengan rundown. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Ini merek apa? Rom M. The best. Menurut aku ya Rom M-nya tuh bagus lipis-lipisnya. Iya, kemarin tuh lagu akhir tuh gak improv sih, ada beberapa lagu yang kayak udah sesuai rundown dan bajunya juga bukan itu. Kaget kan? Kan gak ada setlist kita ini. SMM ternyata tim SKI-nya. Bukannya waktu itu ada. Jangan request-request ke gue, sono request ke Om Yote. Rambut gue belakangnya ternyata udah panjang banget ya. Ya rambut aku panjang. Makanan aku mana? Masuk gaji, aku hampir mau minum benda lain. Aku tidak ingin membondoli rambut aku sendiri lagi.
mau panjang. Because why not? Aku gak sabar tanggal 29 aku mau nonton konser The Boys. Kenapa aku kecil? Kemarin kan di hotel makan roti. Terus aku bawa. Pasti buat kalian aku tahu aku selalu mengoleksi jam, slai sama butter dari hotel. Karena buat nyemil di jalan. Aku suka menyemil ini di jalan. Terus aku suka penasaran kan, waktu itu aku ngambil yang rasa jeruk. Ini apricot jam. Enggak kok, aku cuma bawanya satu sama ini doang. Karena kalau ini aku lupa untuk mengolesi di roti aku kemarin. Udah keburu aku taburi dengan yogurt. Jadi aku bawa. Hari di mata. Lihat baik baik. Kalung aku satu lagi mana? Saya mempunyai dua kartu. Kalau buat cadangan satu habis isinya, saya menggunakan satu lagi. Mana sih kalungku? Masya Allah, hilang lagi kah? Jangan. Kemarin bawain lagu ini. Siapa yang kemarin fan camin aku? Bagi dong, mau lihat apakah aku cantik saat menari. Menjadi pusing Ini lagu cocok buat mute. Yang pengen jadi dewasa. Si bocah. Kau
mau Cicani enggak grade atau grade pun moodnya pasti lambat laun pasti akan menjadi dewasa, gengs. Semua itu ada tahapan, semua itu ada umur. Kalau kalian tahu, moodnya tuh lebih dewasa dari kalian yang pikirkan. Gayanya aja anak kecil. Jangan menyangkut pautkan. Kok gak mau? Setiap orang tuh bisa dewasa, guys. Setiap orang tuh punya tahapan, guys. Jangan apa ya? Jangan menolak hal seperti itu. Karena enggak, lu aja mungkin itu gimmick kepala lu aja kali mungkin. Biarkan semua sesuai dengan jalan, keadaan, umur seorang. Semua tuh umurnya, guys. Jangan sampai kalian menolak apa ya, kenyataan. Kalian tuh harus belajar menerima kadang, guys. Jangan terpaku terus sama apa ya, ekspektasi kalian. Kemarin dibawain sama Freya, sama Lulu, sama Ella. Ntar dulu ya, aku ngambil dulu barang. Cookies, cookies. Aku sebenarnya penasaran dengan ini. Aduh, siapa? Kembang api itu sangat berlangsung sebentar. Lagi ngomongin apa lo? Kita akan membuka ini. Kuku-kuku. Wow, full cookies. Full cream cookies. Ini adalah cookies disirami dengan itulah. Ada di sini. Enggak.
Gak ada disuap-suapin, beli sendiri. Baru beli sih. Cuman kayak cukup sih ya, nggak terlalu manis cuman. Cookiesnya ada rasa butter yang gimana gitu. Cuman ya udah, tidak buruk juga. Black Forest. Aku tuh tidak terlalu menyukai krim-krim yang frosting cream gitu, gak sih namanya? Apa ya namanya? Kalau kalian punya rekomendasi tempat yang jualan Black Forest yang menurut kalian enak, coba ya, aku pengen kayak merasakan beragam-ragam rasa Black Forest di setiap orang yang jual, orang yang menjual Black Forest. Sendirilah, masa sama siapa lagi emang? Mango mango number two day you go manis manis. Terus この打ち上げ花火。Sebenarnya ini sebelum aku udah pernah bilang kan ini lagu favorit aku di showroom lama banget. Terus kemarin lebih berkesan lagi gara-gara lagu patah hati dinyanyiin hujan-hujan dengar orang cem meng meng. Salted dessert book, salted karamel karena tidak terlalu lembek dan ini krimnya krim cheese gitu ya. Jadi aku suka. Sangat serius main kami menarikkan tampilan
Yukata yang keren di bawah terangnya lampion cowok yang ada di sebelah. Tiba-tiba kita berada di sana, andaikan aku telah jatuh cinta pada Jongjae. Kembang api itu sangat menyedihkan. Bikin FFV aku sama Jihin dong, ceritanya jadi lagu ini. Saya bukannya gak mau, lagi mengurang-urangnya aja jenis-jenis dijadiin konten. Jangan sampai Jihinnya melihat, kalau enggak saya malu. Kembali naik ke udara, ke atas langit, dalam kesedihan, kesedihan. Akan terus berlanjut meski diri siapapun. Cintaku padamu hanya bagaikan kembang api yang kecil. Ya gimana mau berlanjut, dulunya aja gak ngomong. Ini piosi cowoknya nih agak ini. Aku udah lihat di soundcard. Kembang api itu sangatlah menyedihkan, berlangsung sebentar. Cahaya indah itu hanya
Malam festival musim panas, di saat itu ku melihatmu sedang sangat serius main pancingan ikan tampilan. Yuk kata yang keren di bawah terangnya lampion. Ada cap. Cowok yang ada di sebelahmu memeluk erat punggungmu, sedang asik ber. Entah mengapa ku tiba-tiba tidak tahan berada di sana, bagaikan aku telah jatuh cinta pada dirimu. Kembang api itu sangat menyedihkan, berlangsung sebentar. Cahaya indah itu hanya masa lalu sesaat. Kembang api itu sangatlah menyedihkan, di langit yang jauh bunga yang mekar pun menghilang dalam keheningan. Pura-pura tiada. Kita lihat dulu idolku sudah upload apa hari ini. Jadi aku gak akan beli minuman manis lagi. It's sweeter than a kiss. Astagfirullah. Quotesnya astagfirullah. Sedang sangat serius. Tampilan, yuk kata yang keren. Jang Jihyun.
konser pasti selalu gitu. Guys, guys, kalian yang suka nakut-nakutin aku di belakangku ada apa, apa. Kalau misalnya ada apa di Saitun, aku ajak ngobrol dia, biar aku ada temen, biar aku punya temen ngobrol. Makasih, Malvin. Aku ngobrol mereka biar nemenin aku ngobrol sama kalian. Nih, kalau ini tampilan kata yang keren. Ada nggak sih fans-fans NCT? Ayo berteman sama aku ngobrolin Jaehyun ke siapa? Terus siapa ke? Idol lain. Treasure sekarang ribut, bukan ribut, maksudnya kayak JKT 14. JKT apa sih? Ribus. Ribut, ribut. New era. Kalau misalnya treasure reboot, nak indikit ya. Kapan konser lagi? Summer tour dulu ya. Di bawah terangnya pion Jawa yang ada sebelahmu sedang sangat serius main pancingan. Sabar ya, satu-satu turnya. Ya, masih ada teater besok. Nanti dulu. Aduh, rambut panjang aku nanti ya. Ini masih proses. Kalau kalian mau membiayai aku untuk extension, gak apa-apa. Tapi kan gak boleh juga sama Om JWT kan ya. Karena gak mau sih. Kalau extension tuh ribet.
karena rambut aku sendiri pun segini aja udah tebal, cukup tebal ya teman-teman. Kalau di extension tuh makin kayak skill line up PR aja gak tau. Yang jelas aku gak ikut. Gak, aku malam ada latihan. Ini 7.30 kayaknya udah. Aku bukan Elin, aku Elin. Kenapa gak ikut? Karena bukan line up-nya kali. Sedang sangat serius main pancingan ikan tampilan itu kata yang kadang entah kenapa ku tiba-tiba tidak tahan berada di sini bagaikan aku telah jatuh cinta pada diri. Biasanya aku menggunakan parfum ini, biasanya aku layer lagi guys sama yang ini. Ini lokal gak sih? Lokal Kumudu sama ini lokal brand, ini bagus. Aku penasaran dalamnya gimana. Banyak. Oh, sakit. Tampilan yukata yang keren. Padahal aku kemarin mau foto pakai yukatanya lucu, yukata balu. Tapi enggak ada fotonya. Buat kalian yang minta-minta foto di saat konser seperti kemarin, tolong ya. Saya hanya ada beberapa doang. Jangan menagi-menagi terus, karena kalian tahu sendiri itu lagu ada 30 lebih. Dan kita-kita lagi yang joget. Kalau dulu mah enak, ada tim K3, ada tim J, ada tim T, bisa gantian, ada waktu-waktu. Kalau ini gak ada. Kita lagi ya, tolong mengerti. Kalau member uploadnya itu ya udah, berarti yang ada itu. Cuma begitu, sabar ya. Kalian ini emang penikmami ya. Kalau mau lihat semua bajunya, makanya nonton. Nonton langsung. Iya, nonton online juga, online juga bisa. Wow. Yang nonton 22.000. Orang-orang pada gabut ya? Orang-orang gabut nontonin orang gabut. Welcome. Di gigi kok ada ini gak? Ada, nanti kita sikat gigi. Kita putar ini deh, balik ini. Biar kameranya ada di sini. Eh, kameranya mana ya? Berarti kalau di bulu balikin kamera di sini. Nah, biar bacanya gini. Hehehe.
Ih, parah banget. Cuannya buat beli album Jo Jae Jung. Ya, beli album Jo Jae Jung bisa. Kita kok enggak? Parah banget emang. Aku bukan dokter loh. Kalau kamu flu, tanya saja pada dokter. Makanya kalau kamu punya pesan, kasih ke aku aja. Tapi aku punya pesan dari berbagai. Aku mau dengerin lagu lucu lagi. Lagu pacarku Yongha. Enggak sih. Kemarin aku latihan dan kemana-mana membawa dia. Ya, makasih ya yang sudah menggift. Tapi kok kalian lebih untung sih dibanding aku? Aku nyarinya susah, kalian mah gampang ya. With you. Kalau misalnya konten ini salah sintesis enggak apa-apa. Asal tidak aneh-aneh. Kontennya salting tidak membuat. Ini sebenarnya aku dari sini, dari album. Ini parfum, wangi parfum. Jadi masih ada, masih. Kayak gue udah bisa kebayang nih kalau ketemu dia langsung kayak manggil lu begini aja. Ini kalau saya jual kaya nih saya. Tapi tidak akan, enggak pernah akan dijual. Kecuali kalau aku udah mendapatkan Jaehyun. Kan udah Jaehyun. Aku mau belinya tempat fotocard yang estetik.
biar nanti pas kon pas tour aku bisa membawa Jaehyun. Jangan deh, aku mau membawa Duan Jiaosu. Kalian tahu Duan Jiaosu nggak? Karakternya Hidden Love. Karena sebenarnya aku sedang tidak terlalu jihin-jihin. Tetap sih jihin-jihin, cuman kayak udah. Goal saya adalah sampai bertemu idola saya satu stage. Not a so fan. Kita juga spread dengan kita yang sebagai idol. Aku yang sebagai idol. Karena grup aku keren. Terus membeli foundation yang baru. Semuanya, sebentar lagi aku udahan. Silakan berkomen-komen. Tahu dibaca atau enggak, semoga kebaca. Nggak tahu ya JKT kapan tur keluar pulau, doakan saja yang terbaik dan kumpulkan masa dulu ya. Ini lagi shooting. Wow,
Oh iya, Dross tuh punya lagu baru, gengs. Tapi belum rilis lagu barunya. Dross, bagus lagi. Aku menyesal tidak nonton Dross kemarin. Tapi aku akan lebih menyesal karena aku baru bisa beristirahat di awal tahun itu dengan tenang dan lama. Ya sebenarnya aku ngantuk tapi aku masih kegiatan. Boleh, aku memang sukanya Yongha dari One The Nine. Daehyun di JBJ atau Rain sih, aku lupa. Rain sih sukanya sih. Sumpah JBJ deh. Sembilan menit lagi kita udahan. Gaya banget si penyerang cenah meh. Jangan kebanyakan nyimeng sayang. Subidoh. Itu buat apa sih? Kasih buat melihat orang. I can make you
siapa tuh? Makasih ya udah ngingetin sholat, tapi kalau misalnya aku udah sholat pun aku nggak, ya udah nggak ngasih tahu nggak sih, urusan yang begituan urusan diri saya sendiri. Pasti sudah mengingatkan. Gak kelihatan sebenarnya aku gini-gini teneh. Sebenarnya agak ngantuk sih, tapi kalau yang kayak gini-gini aku tandanya membaca. Judul lagu The Ross, Back to Me. Rekomendasi lagu. Lagunya mau lagu gimana tipenya? Hidung saya asli, nggak ada yang hidung saya palsu, dibuat oleh bapak saya dan mama saya. Jerawat. Penciptanya adalah mama dan bapak saya. Sedang tidak ingin memperkerjakan mereka. Namun cowoknya. Do you hear me? Aku cantik pakai make up sama ke dokter aja. Tipe cowok aku Duan Jiaose. Duan Jiaose.
Ce, strip call, gak bisa. Aku idol bukan pacar kamu. Cari pacar ya. Kamu ada ngejek ya? Jong. Tapi dia lah anak satu-satunya. Udah 18.30. Sebenarnya banyak yang belum nyampe sih, member-member yang latihan. Ah, pencet. Lagi enak suara usangnya. Ya iyalah, harus hati-hati nih skincare. Sebenarnya aku tuh gabut kalau datang kecepatan juga. Karena aku latihan jam 8. Ya, gak premium, kenapa harus premium? Kalau bisa tidak premium. Inside, I wanna think that it's a lie. Why? So did you wait so bad? It did not be a man. Bentar lagi udah. Untuk sekarang Jaehyun adalah main bias. Bias aku mah banyak. Pokoknya aku setiap grup harus ada. Gimana aja kali ya? Gak punya second bias tapi multi bias banyak. Habis lagu Jungwon aku simpan, aku kandang, aku enggak sih, Jungwon aku simpan. Gak tahu dapet soundcheck atau enggak. Kasih dia. Uang.
nih buat kalian yang tadi minta duit ke aku. Kalau Jaehyun tiba-tiba datang ke rumah gimana? Saya ajak collab bikin lagu. Numpang tenar saya. Saya soalnya saya kan gak terkenal, saya numpang tenar. Kan kalau sekarang kalau misalnya mau dilihat mau banyak fans tinggal bikin gimmick. Jadi saya mau bikin gimmick sama dia. Kalau bersedia dianya. Kalau enggak ya udah bikin collab aja. Sekarang cuma bakat, gimmick aja. Kapal-kapalan aja. Enggak bikin gimmick kapal tapi dikapalin orang terkenal. Enggak sih, itu kayak emang ya maksudnya kayak realitanya begitu, kayak tidak no hard feeling tapi ya udah emang realitanya begitu enggak sih? Tapi kalau emang ingin hidupnya tenang dengan ya udah berkarya. No hard feeling everybody. Genyang, it's the truth. Then everyone like the gimmick, okay? Karena kalian juga menikmati gimmick kan pasti. Jadi ya udah. Kakak rambut aku yang suka ngerambutin JKT dia dapat sojek sama Woods. Juga dia nonton. Aku daily listener aja kalau Woods dan soloist lain kayak Yerin kemarin di kiri. The Rose etc. Ada kegiatan nanti. Ini dia. Toki pipajo juga tuh dedika dasi hamboman. Toki pipajo. Udah ada tahu soncek ada cuman kan dia ngacak dapetnya. Kakak-kakak Diandra tolong. Aku Eli. Sebenarnya aku pengen nuker section aku biar dapat banyak Changmin, biar mabuk Changmin. Aku kan paling depan. Tapi di section aku Changmin jarang ke situ. Dia kan standing game-nya di blockingan ke sebelahnya. Tapi enggak apa-apa. Tolong kakak-kakak Diandra. Semoga aku laki. Kita kecil lumayan lah kecil.
kalau standing-standing gitu, acara festival gitu, aku kaki kuat ya untuk berdiri lama. Tapi kalau tangan, seperti yang kalian tahu, bahu saya pernah cedera, saya ternyata dari dulu saya tangan saya lemah ya. Jadi kadang saya tidak begitu banyak untuk merekam karena kenapa? Sebenarnya aku mau bikin banner, mau bikin ini, ambil pola apa ya waktu itu ada kayak siapa ya? Ambil Polaroid ini, kamu bisa foto pakai Polaroid itu, cuma saya gak punya Polaroid dan saya merasa tidak worth it membeli Polaroid. Saya bisa foto Polaroid setiap event handshake. Tapi yaudah. Daripada Polaroid, mending ini gak sih? Kita beli analog aja. Apa ya kamera? Aku bingung sih. Aku tuh sebenarnya ya, aku tuh pengen membeli kamera sendiri tuh kenapa? Karena kalau misalnya acara event, show, atau apa gitu ya, aku tuh pengen menyewa seseorang untuk memfoto aku. Jadi buat kalian yang minta-minta foto aku tuh, aku tuh waktu apa sih namanya, waktu di backstage atau apa lagi riwa tuh ada orang yang fokus sama aku, memfoto-foto aku kan. Kalau misalnya di JKT kan freelance, terus kayak ya semua member, dia megang semua member kan. Aku pengennya seperti itu ya. Mungkin kalau sudah menjadi besar nanti, tapi nggak tahu ya. Sebenarnya itu biar kalian tidak berisik meminta foto-foto, karena saya juga struggling dengan meminta tolong kepada orang untuk fotoin, atau sel HP jarang juga dipegang. Saya kan ribeti orangnya, kayak aku bukan anak gadget banget. Gak mau, saya tidak mau kamu ya. Saya mencari orang-orang yang profesional ya terhadap pekerjaannya. My name is Elisma. Aku pernah rekor 10 jam guys. Maksudnya bukan rekor juga sih, aku pernah melakukan showroom terlama. Aku daily-nya biasanya showroom 5 jam biasanya, paling lama paling sebentar. Cuman kemarin-kemarin setengah jam, sejam sih paling lama. Tapi sebenarnya kalau kita kamera analog tuh sekarang udah ada aplikasinya kan, tinggal beli kan. Kayaknya ada yang bagus nggak waktunya? Apa sih ngomong apa sih? Dadah semuanya. Makasih ya semuanya gift-giftnya. Hai, terima kasih Alka, terima kasih atas tour dan lain-lainnya ya. Ketemu lagi kapan-kapan bisa ketemu juga nih. Ada Malvin kok.
adikku, my queen, don't say Kaza, we love Chelsea only. Pakai today enggak, only today. Para lep, aku manggilnya gimana ya, Kak Fare? Terima kasih Ranto, terima kasih Tege. Kayus dan bye, Anyong, terima kasih. Rizky Pray, terima kasih. Logong Lin, bye. I love you, you love me. I love Jaehyun. Nanya, terima kasih atas fan game-nya yang setelah kita lah dikirim. Suruh, sosmed, saya lihat. Ini patun, Andi, Lia, Clear. Alan Shaw, terima kasih telah membuat banner kawaii. Ali. Han, anyang. Tio, anyang. Gift kamu udah nyampe, cuman kayaknya aku lupa untuk mengupload ini deh di grid, karena gridnya cuma ada 9. Nanti ya aku foto bersama yang lain. Ambun, Eki, Dela, Milo, Vince, Skullcare, Brother Surya, Rain, Ami, Katrina, Vivian, Ariel, Ishahmu, Stolti, dan DJ Se. Kotakamala, Rianga, Numaka, Vito, Ozu, Vahrol, Hans, Jalang. Bye semua! Nyang. Meow. Kalau mau ngobrol-ngobrol, ketemu di Meet and Greet atau ada video call nanti. Saya masih sibuk dengan kegiatan yang lainnya, jadi dung terus JKT48 di periode selanjutnya, di periode kapanpun. Sebenarnya saya mau pupita, jadi saya bisa pupita 5 menit. Dah. Udah kelu, udah lebaran juga, udah lebaran embe juga. Ini dia, ada kami yang sudah berizin. Mana sih? Jadi enggak perlu bingung lagi soal finansial. Aku soal kudet. Hai.